benda bertuah tambahan yang cocok untuk mustika pelarisan khusus. Part 1. Mahar di bawah 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, video ini saya khususkan untuk Anda yang sudah memiliki mustika pelarisan khusus dari saya dan ingin memiliki benda bertuah lagi selain mustika pelarisan. Nah, kira-kira apa saja ya benda bertuah yang bisa disandingkan dengan mustika pelarisan khusus? Nah, langsung saja yang pertama itu adalah Anda bisa menggunakan sarana uang asma. Ya, uang asma. Ya, karena uang asma itu manfaatnya untuk melancarkan rezeki. Nah, dengan harapan uang asma ini, itu mampu membantu segala urusan si penggunanya yang berkaitan dengan finansial. Untuk maharnya itu kurang lebih Rp550.000. Terus kemudian yang kedua itu adalah menggunakan sarana garam ruat. Nah, untuk garam ruat ini itu sebaiknya ya Anda gunakan itu sebelum memiliki mustika pelarisan khusus. Namun setelah Anda sudah memiliki, ya kemudian Anda itu baru memahar garam ruat, ya itu pun tidak masalah. Boleh, silahkan. Nah, untuk fungsi dan manfaatnya, itu bisa membersihkan tempat usaha dari energi negatif. Nah, untuk maharnya, ya itu sangat terjangkau ya. Ya, ini kurang lebih Rp550.000. Namun untuk kasus tertentu, untuk maharnya itu bisa berubah ya, sesuai dengan permasalahannya. Kemudian yang ketiga itu adalah tasbih barokah tanpa khodam. Nah, untuk tasbih barokah ini itu memiliki fungsi utama itu sebagai pelancar rezeki. Nah, kenapa kok harus tasbih barokah, Bah? Ya, harapan saya agar Anda itu memiliki amalan rutin atau Anda bisa mengerjakan wiridan yang istiqomah dan bisa memaksimalkan segala urusan Anda yang berkaitan dengan finansial. Nah, untuk maharnya itu sendiri kurang lebih Rp850.000. Lalu untuk benda bertuah yang keempat itu adalah menggunakan mustika atau batu mustika pagar goib yang tanpa khodam. Nah, mustika ini khusus untuk membantu mustika pelarisan khusus dalam hal pagar goib biar lebih maksimal lagi. Nah, untuk maharnya itu sendiri kurang lebih Rp900.000. Namun di waktu-waktu tertentu ya Anda bisa mendapatkan batu pagar goib ini secara gratis tanpa mahar. Nah, untuk persyaratan ya nanti ada prosedurnya lah. Silakan Anda bisa Anda tanyakan kepada Mas Adi, asisten saya. Nah, kurang lebih 4 benda bertuah dengan mahar di bawah 1 juta ini. Nah, semua itu ya bisa Anda sandingkan dengan sarana mustika pelarisan khusus yang dari saya. Nah, untuk selanjutnya insya Allah akan saya buatkan video tersendiri mengenai benda bertuah yang bisa disandingkan dengan mustika pelarisan khusus dengan mahar di atas 1 juta. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk saudaraku berkaitan dengan benda bertuah yang bisa disandingkan dengan mustika pelarisan khusus ini. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda. Ya, jika ada yang mau ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silakan. Anda bisa menghubungi saya secara langsung ataupun menghubungi sama Mas Adi, asisten saya. Nah, untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini.
Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini terus semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Abah Ramdhani, pamit untuk dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.